iki wayahe menanam pohon pecah kuwi. Iki lah toko kang awi ndek iki, guys. Iki jambu apa ning jerine? Akasia. Oh. Hah? Jambu rasa, rasa kenceng. Mantul. Lha makane di tuku. Ben nek golek kecut-kecut gak sah. Dadah. Gak sah dadah. Tanduri guys, alhamdulillah. Aku mari kok ngau, mari kok ngawi terus blonjo iki. Terus sambel. Jeruk purut, jeruk purut, ini jeruk purut ya. Duh. Jeruk purut. Jadi ini jeruk purut. Jadi Kecut tapi ya Allah, Pak Iqbal. Amin. Amin. Gak kene ya? Yo ora to kan kok sombe nek amplong kaya rezeki di mobil kan rene. Parkir kok garasine ning kene. Ya lu sik ya tidak apa ya sepurane. Amin. Ya lu menghalukan diri. Terus saya atrat pas nyetir set. Halo. Sing bagian nyetir sapa? Eh? Aku. Sing duwe Pak Kancil. Lemon sing iki lho. Ya kuwi. Duh, kok loro to? Duh, kok lemone loro? Iki jeruk. Iki lemon lho, lemone kok loro. Yo. Gak dewe-dewe kok. Iki lemon iki. Gak. Oh, kang. Oh, gak. Jeruk manda apa? Jeruk kabeh. Jeruk cilik lho apa jerimu kae? Oh, jeruk limau. Limau. Jeruk sambel. Lemone, jeruk sambelnya rada rene. Ora nek ngaruh dipradeli wong. Dipradeli wong. Iki sen, Pak. Ben ijo-ijo guys, ben api. Iki jeruk sambel. Jadi ben sore nek gak udan, cuacane apa gak semendukung biasanya yo perior masih mbek aku biasanya ngos-ngos sari barang main. Oh. Wah, Mbak Yun ikut olahraga. Oh, kondiang. Oh, Mas, ya. Grab 10 kilo terang gitu. Oke, pinter Mbak Yun ini. Lo cah kene. Marah ya Pak Pes gede ini males. Entah sana bukan. Kita tunggu pen apa ya guys pen. Asri. Biar asri banyak pohon-pohonnya. Manja. Manja biar. Sambelnya kene ya ya. Lah aku piye ana mobil e. Nanggu ya. Sing jeruk sambel lho Pak cilik kok gak iso gede kok. Gak iso gede. Oh sing jeruk ngono Pak. Iki lho Pak sing sak men iki lho. Gak. Iki lemon sing jeruk sak men iki lho Mbak Yun. Jeruk cilik lho. Jeruk sing semene. Nah, nggih. Gak iso gede cilik Pak. Mungkin lho Pak. Limau. Yo.
tak renovasi bangunan ini lho nang kene. Renovasi arepe gawe garasi, Bos. Garasi ngedik lo garasi tok. Wis mrumpel Pak ning kono. Eh Rono, kono lho, kono kono nggon. Kono wi, wi lho, kayu wi gak. Kono wi lho. Mrumpel Pak ning kono. Kono. Kono lho. Jeruk sambel sing sak menit. Jeruk cilik dulu. Kene lho, kene oh kene enak kene. Eh, poen anae kok nggone mbak. Eh, poen anae kok nggone sapa nggone mbak Lina. Enak. Lah gak bingung. Iso ditateng-tateng, sedateng-rene, sedateng-rene. Aduh. Lah kok nek kuwi mbok kayak ampar? Ngeren nang kene. Pining pinggir rumah ngono. Aduh. Yo sih kekelapan luna ada kan. Halo. Tapi bismillah dong bismillah. Kita tidak akan tahu rezeki orang Habis ini ya Pak ya. Semua pokok nanti semua lahan ini diatur karena nanti mau ada proyek besar. Oke, Pak. Jadi bagian yang samping sini rencananya nanti mau dibikin semacam kayak with the front. Wow. With the front seperti tanaman yang yes. Waterproof. Tanduran-tanduran yang ngetemes itu loh, yang apa namanya? Tanduran yang ada yang innovation baru yang tinggal metik. Nah, nanti semua harus rigid ya, harus bersih. Tidak boleh satu pun ada kotoran karena nanti mau ada tamu dari Arabia. Jadi harus semua harus clear ya. Ya, Bos. Jangan sampai ada yang ini. Oke, Bos. Guyon. Nanti yang loh, mas sama orang itu. Guyon. Ben gak nganu mari ngene. Genti nandur singkat terus awake dhewe kok arep ngeterno wedhus bareng ya. Wedhus sing kering. Sampeyan iki bagian sing gedhe-gedhe ngejeruke kadhing golekne apa oh nandur sereh dadi kayak makanan-makanan sing apa sekirane ya, jahe terus laos jahe nak jahe dung 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 harap kono gak biasa mas semua tanduran mana kok ngerti gubuk ibu kai ada guru mah loro nih guru kono kene lo pak kan kono gak dikek omah pak sampai ngiki lo lah kayak wong rene kayak kayak jungkuk eh bro pedus kue payu sampai menggawa kan jupok pedus kue kue sentak wisan kue ikin kok di jupok cucit aja aja minggu ini Mbak Yun wi pahamnya Mbak Yun pancinya Mbak Yun sing gak kena Pak. Kena lho, Pak. Ya. Eh? Mana Pak ya? Siap aja.
ya lah aku ngerti kandang sih kayak ratap nih ya. Bingung kasus diangkut. Rasanya ini kayak piye ya. Mak teratap ngono. Radi rasa tuh kayak kayak ya ya mau gimana lagi. Harus ikhlas. Ya sebenarnya ikhlas cuman kalau keinget itu kadang kelingan apa jenenge kangelane. Jenenge iki nang pinggir kono, nang pinggir watu. Jenenge iso gede. Gede. Ora ngembu yo, Mas. Duh, iki anu kok gonsenan kok. Hah? Iki gak suka gelem gede banget kok. Iki gak gelem gede, Pak. Wong wedo ndong gede sarane. Hah? Mbah Nang. Mbah. Mbah Kliwon. Halo. Rene. Penting. Untuk duit kena Rene. Mbah. Penting. Yo kan milia sing di sing begawa. Apa berok kuwi? Alah kuwi rugi lek kuwi 2 jutaan gure. Anang-anang telu kuwi 2 jutaan masamu. Iya. Lebih wis wis kabeh. Wis kabeh. Yo lebih wis kabeh, terus payu kaki. Ya ikhlas gak ikhlas di kelas. Ini sampai hijau. Murah rezeki. Nggak langsung untuk rezeki nih. Min. Ini adalah jeruk purut. Omae lak guru sok tawonmu lak guru teko kene. Ini guru kono. Tapi jari masing nek gak pengen dur-dur kan pas pengen ngono iso diprapasi sik ngono pin. Gak terlalu dur banget. Ya standar lah. Dadi iki ora mau pas ramban lho Pak syuting iki. Pikir-pikir searah ngono Pak maksudku. Maksudnya gitu, jadi kamu tuh jangan marah. Kamu tak garu jenggotmu nanti. Mbah Kliwon. Mbah. Sekarang mau berganti bercocok tanam buah. Kok dikebaki guys, kok toko apa nih? Apa buah-buahan saja. Nek iso ngopo jenenge? Kok ngene Mbak Lina ngono kae. Heeh. Jenenge apik koyo mbakku ni, Pak. Wis nek pote gedhe ora, Pak. Kan nek pote gedhe dadi pot. Dadi penak Pak dijejer-jejer ngono. Dadi nek iso pindah-pindah. Arep pindah rono, pindah rene. Kok enak. Lah kuwi gawe kok kayu kotak kayu digawe kotak kuwi iso pindah. Ya beto jum jum wong kok nek di jak ngomong kok ngwengkel ngene men yo tak tukone sate lho wingko. Sate habis nyembelih kambing guys, keluarga besar dari Blitar, dari Nganjuk, dari Surabaya. Tadi kemarin tuh sempat kesana. Mas Jimmy gak ngerasakno tapi sayangnya anak pengantin yang ganteng-ganteng ya dari Surabaya itu keburu pulang ada acara, jadi begitu acara nyembelih kambing udah pulang. Udah bisa ngerasakan. Suatu saat nanti kalau kumpul-kumpul lagi bisa nyembelih lagi. Amin. Pak itu dibelah. Urus nanti udus. Pak itu belah. Bisa saben. Kanjil jenggotnya di ingu kan besar udah poel banget. Jadi berok bikin korban. Ya. Balong rok gue bule. Dagingnya pahit karena kurus tinggal tulangnya. Yes. harus ikhlas meskipun
ya begitu. Nengko kan di gaya asli tanaman kan es genek sing wong ngirani genek guys. Oh tanduran maksud jenek war kirani tanduran. Wis pas bar kok kula peta pindah dong ya tak. Opo? Pak pindah. Mau iki mbok pindah rene ngono. Pak eh sayang iki pitik-pitik guys dadi kok Insya Allah di kandang berpitik. Rencana tuh wates aku karep iki lho, Pak. Esok tuku mah banyak lurus barang. Lurus iki lho, Pak. Iya, wis ngerti. Lurus kamar mandi mriku, set mrene. Wis sini tuh Pak Kandel udah. Lah iya, teko kuwi tuh Pak enggok nih kene set mrene set. Anggan kanggo apa? Pawon dapur kotor kene terus jut buntul buntu kene iki. Wis Pak ngono kuwi gak mantu. Mending dibunder di nganu kan wis berarti aman lho guys. Jadi pitik-pitik ya wis bening. Kalau kasine nggoda kae yo. Asine. Heeh. Pitik-pitik wis bening jero, apa-apa wis bening jero. Dadi niki wis aman. Gak nganu. Wis aman guys, soalnya yo ikone wis bar ilang to pitik sing doro gak enek sitok. Ben bener-bener aman ning ati yo. Ayem gak kepikiran jadi ben ben nyaman jadi sok usun dan lain sebagainya aku ben jadi dia mageri nggawe pageran udah gak melihara kambing tinggal nanti kesibukannya di ladang guys. Pak E pengen apa yang bawaan jadi pokoknya mau bikin lahan ya nanti ditanami sayur-sayuran atau jagung atau apa jadi. Nanti mau bikin nomsok bikin ladang. Nah, terus jajah, juga Pak. Bisa nanti kalau bisa liburan dia bisa punya jalan-jalan. Amin. Jadi pakai nih bisa gini. Jurna enak. Gue andeng ngeleng ngati. Oh jadu. Jadi benar. Gak. Gue andeng ngeleng ngati. Jadi gue anu cat wes wes lah nih Pak Wen di sini dibabati. Wes tapi Pak Wes tak anu guys tak mau. Wes gak mau Pak ya sabar soalnya kan saya ngopani Pak E guys bayang no. Wedus ngopani meh setahun ya. Wes ya. Setahun gak berarti bayangkan nggak apa-apa saya rugi tenang saya tuh cuma ya kalau anak-anak gue semua seneng itu saya juga valid valid anak sing serai emang ada yang bikin seperti itu percaya nggak percaya ya. Orang Jawa itu optimis. Masih kental optimis itu masih mau nggak percaya itu hal seperti itu masih kental khususnya di gimana-mana kalau masalah gituan terus terang Pak Kancil lebih kak istilahnya terlalu pinter atau paham enggak sejak awal itu mereka berdua anak-anak ini udah saya nasihatin. Nah dia terjun dunia itu otomatis dikenal semua orang yang melihat yang mengenalnya otomatis ada istilah seorang mau bisnis apapun juga sekali dia agak melambung pasti ada salah satu seorang yang tidak suka. Nah menghalalkan segala cara itu wajar. Nah sejak awal itu sebenarnya juga dia itu saya udah bilangin saya minta tolonglah orang yang lebih tahu untuk istilahnya benteng lah untuk benteng ya keselamatannya segala macam bukan kita musyrik tapi kita kan tidak mengetahui hal yang semacam seperti itu jadi minta tolong orang yang lebih tahu lewat itu sejak awal orang antara tapi orang. Atas kayak izin Allah gitu lah. Bukan kita itu kok mendengarkan enggak sama sekali enggak tapi sejak awal terus terang sejak awal mereka berdua sering sana terus Pak sudah mengingatkan sana seperti sana cuma boleh dia itu masih tempo akhirnya ada sesuatu yang dalam benak Pak Kancil itu ganjel kepikiran sejak awal itu timbul akhirnya kan itu nah itu baru dia kemarin ya jalan-jalan sambil minta tolong main orang yang lebih tahu mudah-mudahan insya Allah terkabul kan ya insya Allah terkabul mudah-mudahan di luar sana dimanapun berada semua family Kalimantan TV yang selalu setia menutul-nutul Kalimantan TV saya doakan Pak Kancil hanya bisa mendoakan dan juga Pak Kancil ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya supportnya dukungannya pokoknya dimanapun berada saya harap mudah-mudahan semua sehat amin. Selalu panjang umur murah rezeki selalu bahagia bersama keluarga amin. Amin. Nah itu hanya yang bisa Pak Kancil
ucapkan itu ya, itu ya Pak Kancil yang bisa mendoakan dari sini, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Yesus menunggu ibu seindra dewi mencoba untuk ikhlas dan lapang dada, meskipun ya nyesek tapi ya harus diikhlas. Diikhlas no. Ijole luwe-luwe. Percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala karena apapun yang hilang itu nanti akan ada gantinya bahkan lebih-lebih. Amin. Ya meskipun kadang itu sudah mencoba mengikhlaskan tapi kalau keingat itu kadang lo masih nyesek. Nah, tapi kita sudah mencoba untuk ikhlas. Betul. Kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya nanti gantinya lebih-lebih. Betul. Yang nggak suka boleh ketawa, boleh ini. Kita tidak ada masalah sama sekali. Karena pasti nonton, tidak mungkin tidak. Karena pasti nonton, orang yang pasti mas iri itu pasti nonton. Yang bikin ulah itu pasti nonton, gak pun silahkan kamu tertawa seluas-luasmu selagi masih bisa tertawa. Tapi saya juga ikhlas, seikhlas-ikhlasnya mencoba ikhlas, no, seikhlas-ikhlasnya tentang apa yang sudah dilakukan sama keluarganya lah itu. Karena kita percaya gantinya itu akan lebih tinggi karena di kuasa yang Maha Esa itu lebih besar dari caramu yang terlalu Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulali tutulah pengetahuan tutulah pengetahuan tutulah lima di perak kawasan alam. Assalamualaikum. Sehat selalu dan semoga bahagia.